saya sebagai Menteri Sosial. Saya harus memastikan bahwa tidak ada yang kesulitan makan, tidak ada itu kemudian kesulitan mereka beristirahat. Jadi sebetulnya kita banyak bantu, termasuk apa namanya kasur, ada apa namanya perladen, selimut, ada. Cuman kita nggak bisa bawa, nanti yang bagi Bu Bupati ya. Jadi Pemda yang akan bagi. Yang NTT nanti kita udah berangkatkan, sekarang ini barang udah nyampe Maumere. Cuman kita kesulitan terbang, kita harus jalan darat ke Larantuka, habis itu naik perahu ke Flores. Jadi sebetulnya Bu, NTT itu ada di Odonara, kemudian Alor, kemudian ada di Pulau apa? Lembata. Saya akan ke sana semuanya. Jumlah logistik yang sudah dikirim? Jumlah logistik banyak sekali yang kita kirim. Yang dari Surabaya? Nilai 2 mobil. Iya. Data kementerian sosial sendiri untuk Bapak per hari ini? Jadi, aduh, yaudah apel aku. Ini ada harus ke Alor. Alor kemarin laporannya, dan yang meninggal gerak terus. Di Alor itu 16, tapi gerak terus. Ada tambah ditemukan lagi gitu-gitu, kan nggak bisa. Saya ngomong dan saya nggak hafal kalau belum lihat laporan ya. Kapan itu Menteri ke sana? Insya Allah besok pagi. Waktu Jumat habis sholat Jumat saya ke sini lihat dulu banjir, terus saya pulang ke rumah, terus sih saya kumpulin barang-barang, terus sih angkat ke rumah tetangga, terus sih saya itu lari banjir semua di sana lah di pinggir jalan itu. Setinggi apa Bu? Setinggi mungkin 1 meter lebih. Iya, masuk ke rumah batu itu. Terus sih saya naik di rumah orang tuh yang tingkat 2 itu, sama teman-teman sana, anak-anak itu. Berapa hari ngungsinya Bu? 2 hari, iya. 3 hari sampai sekarang. Masih? Iya, masih bersih-bersih apa segala itu. Nah, ini tadi ada kedatangan siapa Bu? Menteri Sosial. Oh, Menteri Sosial. Apa Bu yang dikasih dari Menteri? Ini makanan. Makanan. Iya. Selain itu, ibu kebutuhannya apa sekarang? Ya cuman minta bantuan ini jembatannya harus udah di minta bantuan ini bisa pergi ke Sabah. Kira-kira ada kebutuhan lain nggak bu dari apa yang ibu perlukan? Iyalah beras, kemih, uang. Itu aja, setiap hari itu kebutuhan sehari-hari itu.